Calon pemain timnas Indonesia Mats Hilgers baru saja menjalani laga perdana Liga Eropa menghadapi Manchester United. Hilgers yang membela FC 20 berhasil mencuri 1 poin dari Old Trafford berkat hasil imbang 1 sama. Ia bermain penuh pada laga ini dan berhasil menahan gempuran para penyerang Setan Merah. Usai laga ini, Mats terlihat berfoto bersama fans asal Indonesia sekaligus mentangkan bendera merah putih. Hal ini diketahui dari postingan Instagram beberapa akun fans PEC Timnas. Postingan ini menandakan kebanggaan Mats yang akan segera menjadi bagian Timnas Indonesia. Sedangkan Europa League musim ini berjalan dengan format baru menggunakan satu klasemen yang diisi 36 tim. Pada laga pertama ini, 20 berhasil menahan imbang United dengan skor 1 sama di Manchester. MU sejatinya unggul terlebih dahulu dari gol Christian Eriksen, namun Sam Lammers berhasil membuat laga berakhir imbang. Hilgers bermain penuh dalam laga ini dan diposisikan sebagai bek tengah. Penampilannya mampu menjaga pertahanan 20. Ia tampil luar biasa hingga berhasil membuat penyerang raksasa Liga Inggris itu kesulitan. Pemain sekelas Alejandro Garnacho tak mampu berbuat banyak dengan penampilan apik Hilgers. Ketika Alejandro Garnacho dimainkan, Mats Hilgers juga tak memberikan banyak ruang. Dia sempat melakukan tackle keras pada Garnacho. Sama halnya saat melawan Timnas Indonesia, Garnacho juga meminta jersey milik Mats Hilgers. Saat melawan Indonesia, Garnacho yang mati kutu berhadapan dengan Asnawi di akhir laga meminta jersey mantan pemain PSM Makassar itu. Kini Hilgers menjadi pemain kedua Timnas yang bertukar jersey dengan pemain pemegang trofi Piala Dunia kemarin. Sepanjang 90 menit, Mats Hilgers tercatat melakukan 3 tackle bersih dan akurasi passing yang bagus dengan persentase 92%. Hal inilah yang membuat Marcus Rashford dan kawan-kawan seperti frustasi menghadapi solidnya lini pertahanan 20. Hasil imbang ini membuat Setan Merah gagal memenangkan pertandingan utama Eropa pembuka mereka dalam 4 musim terakhir. Di Liga Inggris, catatan minor juga tak kalah membuat penggemar mengernyitkan dahinya. Man United saat ini berada di posisi ke-11 pada klasemen Liga Inggris 2024-2025 dengan raihan 7 poin dari 2 menang, sekali imbang, dan 2 kalah. Berarti Setan Merah bisa mengalami musim yang menyedihkan lagi. Rapor merah inilah yang menimbulkan gelombang protes dari penggemar Man United. Tak sedikit yang minta pelatih berpaspor Belanda itu untuk menanggalkan jabatannya sebagai pelatih MU. Ten Hag mengakui bahwa strategi yang diterapkan tak berjalan bagus di pertandingan melawan 20. Tentunya, akan ada evaluasi untuk ditingkatkan pada pertandingan berikutnya. Ini pertandingan pertama di Liga Eropa. Sangat penting Anda menang.
Saat ini, saya tak berpikir tentang hasil imbang yang tak terlalu merugikan di pertandingan pertama. Saya hanya berpikir tentang performa. Apa yang harus kami tingkatkan dan di mana kami harus lebih konsisten. Ini tentang membangun struktur yang baik, menciptakan peluang untuk mengalahkan lawan. Jatuh Erik ten Hag dikutip dari laman resmi Man United. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir, Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.